Oke, kali ini kita melawan 2 tambah 5 sama dengan 25 gitu. Wah, gila banget ya. Namanya aneh banget, guys. Ada apa nih, guys? Sakit banget, cuy. Aduh, sakit banget, cuy. Sakit banget, cuy. Sakit, cuy. Sakit, sakit, sakit. Wow. Apa yang terjadi nih, guys? Aduh, gila banget, guys. Ulti 1-1 kita. Oke, nice banget. 8 kali wistri, guys. Yup, pam. Hai guys, balik lagi channel saya di Day Gaming. Dan di video kali ini, guys, saya akan buatkan combo yang spesial buat kalian semua, guys. Dan di sini saya bermain di Magic Chess. Jadi sini lagi loading ya. Kita tunggu sampai siap semua, guys. Oke, ini kita pilih dulu. Oke, di sini saya akan aktifkan. Oke, ini lagi OP-OP-nya banget ya, guys, kombonya. Saya akan ambil ini. Oke. Nah, di sini guys, teman-teman bisa aktifkan combo Celestial ini. Jadi di sini keterangannya kalau dua mendapatkan hero-nya, guys, maka di sini meningkatkan attack speed Celestial gitu ya oleh satu tim. Dan sini kita ambil langsung. Oke. Di sini saya akan ambil attack speed dan ini auto sistem aja ya, yang langsung aktifkan aja, guys. Oke, di sini ada Cho, Jilong. Di sini ada Cho juga ya. Oke. Okay. Di sini saya akan aktifkan combo yang ini nanti, guys, yang Celestial, karena di sini meningkatkan attack speed. Di sini saya akan kasih Cho dulu. Nunggu sambil aktifkan combo ini ya, Dragon Altar. Karena Dragon Altar itu memang bagus banget sih, guys. Lagi OP-OP-nya banget. Dongkrak banget, guys. Oke, okay, kalah, guys. Oke, nggak apa-apa. Itu di tahap pertama ya. Kita kalah dulu. Oke, di sini sudah ada semua. Ini kita beli. Ini saya keluarin dulu, saya masukin. Ini saya akan aktifkan yang ini, Weapon Master. Kemudian combo yang ini, Celestial. Sama yang ini, guys, si habis ya. Jadi itu sekaligus nanti combonya langsung keluar, guys, 2. Oke, nice. Ini dijamin kita pasti menang. Oke, guys. Langsung 13 poin. Oh, dia dapat penambahan ini ya, healing. Nice banget. Oke, jadi sini kita aktifkan. Di sini kita ambil Moskov, kemudian ini kita aktifkan langsung. Oke, ini sudah aktif 2 combo, guys. Di sini saya akan ngambil 1-1 dan kiri ya, kiri atau 1-1 sih, guys, biar aktif Dragon Altar-nya sama si Marksman-nya. Oke, di sini dia sudah aktifkan, dia sudah memanggil Lord ya. Oke, jadi yang paling nggak saya suka itu, guys, kalau main di Magic Chess ini hero si Jazz ini, guys, karena memang dia nyebelin banget. Apalagi anaknya banyak banget sih, guys. Oke, nice banget. Oke, 13 poin, guys. Oh, dapat penambahan healing. Mudah-mudahan carry ya, carry.
Oh, masih belum. Di sini kiri nggak ada popol ya. Si popol, guys. Oke, di sini sambil popol aja. Oke, di sini ada Zilong. Aktifkan ya, 2. Oke, jadi sini kita nunggu gol dulu guys, sampai 14 ya golnya. Jadi harus ya nunggu lagi guys, ini golnya. Oke, ini bintang 2 kita ada berapa nih? Ada 3 ya. Oke, ini pasti menang lagi nih guys. Nice banget ya. Easy guys, 3 kali win streak. Jadi ya slow banget guys, itu di tahap pertama pasti kita kalah ya, kita kalah. Jadi saya sengaja, karena memang tadi bingung juga sih mau pakai hero apa guys, aktifkan combo apa, jadi sekarang sudah tahu. Oke, sini carry atau just ya. Oke, di sini ada Mia. Dan juga Martis guys, dan akan aktifkan langsung. Oke, 6 versus 6. Siapakah yang menang kali ini? Dan saya jamin kita pasti menang lagi sih guys. Nggak mungkin nggak menang lagi. Wah, gila banget guys. Dan di sini cloudnya nggak bisa apa-apa ya. Sedangkan di rank itu wah gila banget sih. Aduh, nge-lag banget guys, nge-lag banget. Oke, sedikit lagi cuk, sedikit lagi cuk. Oke, mati. Gila banget lifestealnya guys. Gila banget lifestealnya guys. Aduh, gila banget lifestealnya guys. Aduh, gila, dia sudah dapat item sih. Kita sedangkan kita nggak dapat guys ya, pasti kalah sih. Tapi tadi kalau kita dapat item, kita pasti menang sih. Oke, ini wan-wan. Oke, ini ada Basya, saya akan ambil, ini saya akan jual guys. Jadi ini kombonya sayang banget karena kelamaan guys. Oke, di sini ada komponen tank, meningkatkan attack speed komponen tank. Oke, sudah aktif. Ini saya tunggu gol lagi ya, tunggu gol satu lagi, maka akan mengaktifkan yang ini guys, combo Dragon Altar. Dan nanti jika memungkinkan juga, sini combo si Crystal tadi nggak jadi-jadi ya guys, karena masih kekurangan hero sih, kekurangan kapasitas juga. Wah, gila banget itu Martisnya guys, mudah-mudahan cepat mati ya. Oke, nice, cepat mati guys, karena dia tadi ada item yang sakit banget sih. Oke, dikit lagi. Oke guys, pasti menang lagi ya. Oke, 18 poin guys, langsung dihajar ya lawannya. Oke, di sini ada. Oke, saya akan aktifkan ini dulu. Akan turunin si paksiannya guys. Oke, Dragon Altar yang sudah aktif. Oke, di sini ada si Jazz juga ya, memungkinkan banget Jazz yang bisa dipakai.
daripada nunggu carry terus guys, ya udah kita pakai jas aja ya. Oke. Oke, dikit lagi one-one, dikit lagi one-one. Aduh, mati one-one kita guys. Sayang banget. Oke, kita menang lagi nih guys. Boom. Oke, 11 poin. Oke, Moskov ya. Ini saya padahal saya mau ngambil si Mia, si Mianya belum ada. Oke, ini lebih bagusan kita tabung ini aja guys, tabung gol dulu. Karena sini ada lawan berat kita guys, poinnya 96. Oke, itu lore-nya dipanggil guys. Lawan kita yang poinnya 96 ya. Gila banget. Aduh, setakon ini kalah sih guys. Oke, ternyata kita nggak kalah guys. Ternyata kita bisa menang ya. Gila banget kombonya guys. Ini bisa dibilang combo super genius, super epic lah guys. Oke, 10 poin ya. Oke, di sini saya akan ngambil tambah kapasitas. Aduh, diambil guys tambah kapasitinya. Gila banget ini mau ngambil apa lagi sih, guys? Brighton. Oke, udah saya ngambil ini aja. Di sini ada one-one. Ini nunggu jasnya gitu ya, guys. Nunggu jasnya. Oke, ini ada juga. Oke, ini ada one-one. Baxia juga. Oke, nice. Si Mia sama si Argus yang belum ini, guys. Oh, poinnya tinggal 5, guys. Gila banget. Aduh, nge-lag banget, guys. Handphone saya, guys. Oke, nice. Menang lagi. Langsung execute guys. Dan sini 2 ya execute-nya langsung. 2 sisa berapa lagi nih guys? 6. Oke, sini ada Argus. Oke, ini saya jual dulu sih, saya jual dulu. Oke, saya aktifkan. Saya turunin guys. Oke, jadi sini kombonya sudah aktif 5 dan inilah combo yang spesial banget menurut saya. Karena memang di sini kita bisa meningkatkan attack speed dari semua Crystal Hero satu tim sebanyak 25% juga. Dan juga Dragon Altar yang lagi OP banget. Itu OP-nya karena memang ini sih guys. Yang saya suka kena one-one-nya guys. Karena di sini lebih banyak TP support sini ya. Nah, gila banget si one-one-nya guys, lihat. Nah, gila banget 5 kali win streak. Di sini kita refresh aja ya, biar cepat dapat. Oke, dapat. Apakah Argus dapat? Oh, nggak ada si Jilong ya. Martis. Oke, Argus. Waduh, nggak cukup guys. Ini saya jual aja. Oke, sudah aktif semua bintang 2 kecuali si jasnya. Itu jasnya masih belum dapat. Oh, damage-nya gila banget ya, 1000-an guys. Ini meningkatkan lifesteal si Mia ya.
itu rata-rata saya kasih itemnya sama support semua, karena memang mereka di belakang sih guys, jadi memungkinkan banget mereka lebih banyak mengeluarkan damage daripada yang pertahanan depan gitu guys. Aduh gila banget, ampas semua guys, sayang banget ampas semua ya. Kirain tadi justnya dapat satu sih minimal, ini nggak dapat sama sekali guys. Oke, si Joro Juro guys, ini siapa, aneh banget namanya guys. Gila banget guys, nah gila banget ya, 6 kali V-Streak guys. Oke, ini execute satu, sisa ada 5 player lagi nih guys. Oke, ini mudah-mudahan dapat si Jasnya guys. Aduh, si Moskov, si Argus, si Moskov. Oh, nggak cukup guys, nggak cukup. Oke, di sini kita masih belum bintang 3 satupun guys, tapi udah terasa banget ya. Coba kalau rata-rata itu bintang 3 semua guys, gila banget nggak tuh? Gila banget lah pokoknya guys kombonya nih. Jadi teman-teman bisa coba sih kombonya. Oke, di sini. Oh, gila, gila, gila cuy, gitu sakit, rame banget. Aduh, nge-lag banget guys, sorry banget, nge-lag banget handphone saya guys. Nah, gila banget guys, waduh, waduh, waduh. Waduh, ini bisa kalah nih guys, bisa kalah nih guys. Oh, gila banget, enggak guys. Wah, dia epic comeback guys. Tuh gila, 7 kali misteri guys. Waduh, sakit banget ya. Jadi mudah-mudahan bisa dapat bintang 3 guys, biar lebih terasa banget sakitnya lagi. Oke, ini si Jilong. Oke, ini Moskov dapat. Ini dari tadi Moskovnya dapat terus ya guys. Oke, kali ini kita melawan 2 tambah 5 sampai dengan 25 gitu. Wah, gila banget ya. Namanya aneh banget, guys. Sakit banget, cuy. Aduh, sakit banget, cuy. Sakit banget, cuy. Sakit, cuy. Sakit, sakit, sakit. Wow, 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 wow. Apa yang terjadi nih, guys? Aduh, gila banget, guys. Ulti 1-1 kita. Oke, okay, nice banget, 8 kali wistri guys. Yup, pam. Gila banget guys. Oke, okay, sisa 4, poin kita masih 94 guys. Jadi teman-teman bisa coba sih guys, ini gila banget lah. Ini guys, item counter hero ya. Nih, kita ambil guys. Counter hero guys katanya. Oke, ini akhirnya jasnya juga ada setelah sekian lama banget. Ini saya jual. Ini ada Moskov. Si 1-1. Oke, ini 8. 3 player lagi ya. Sama kita ada 4. Jadi ini, aduh gila banget kombonya guys. Teman-teman bisa coba si kombo yang saya rekomendasikan ini. Bagi kalau teman-teman sudah bintang 3 semua, gila banget lah pokoknya. Nah, 1000-an guys damage-nya guys, gila banget gak tuh. 9 kali win streak, gila banget. Oke, di sini ada Mia. Gak mungkin ya. Oke,
Oke, Moskov ini memungkinkan banget bisa dibeli sama si Jilong. 1-1 Martis. Oke, sini udah ada jasnya. Oke, sudah aktif bintang duanya. Dan di sini tinggal nunggu satu lagi guys, si Moskovnya biar jadi banget, biar sakit banget guys. Gila banget nih, hero-nya banyak banget guys. Kapasitinya banyak banget. Aduh guys, ini saya takut sih bisa kalah. Tapi ya kita lihat aja guys, apakah yang bakal menang kali ini. Gila banget guys, kalah guys, aduh kalah. Oke, 20 poin guys, sakit banget. Aduh nggak ada guys, ampas semua guys. Gila banget, gini kita lihat dulu guys, berapa sih hero nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 guys, 9 tambah si lordnya itu 10 ya, sedangkan kita 8 guys ya. Gila banget lah pokoknya guys, ini harus kita cepat-cepat aktifkan bintang 3. Tapi jika tidak juga ya gitulah guys. Saya nggak tahu juga karena memang damage nya itu gila banget ya, itu rata-rata lawannya pakai lifestyle semua. Ini sudah 1600an sih damage nya gitu guys. Sini 1-1. Gila ini nggak ada sih guys, Moskovnya gila banget, nggak ada guys. Oke, lawan kita yang 2-5 sama dengan 25 gitu. Dia adalah ada 9 hero ya capacity, yang kita masih 8 guys. Dan ini kita lihat apakah kita bisa menang di sini guys. Waduh nggak menjamin banget guys. Wah gila banget, 31 poin guys. Gila sakit sakit sakit. Ini saya refresh. Ampas semua guys, gila banget, nggak ada yang lagi hoki nih guys. Jadi kali ini kita nggak hoki ya, sayang banget. Oke, okay. Ya mungkin ini mungkin sih guys, kita mungkin bisa saja kalah. Karena memang sini kita kekurangan capacity sama bintang hero nya kita gitu, nggak terasa sakit banget sih. Nah, ini gila banget. Gila, kalah lagi nih guys sama mirrornya. 24 poin guys. Gila banget. Ya kemungkinan kita bisa juara 2 sih, kemungkinan guys. Sama-sama kalah ya. Oke, di execute. Dan kali ini kita di posisi yang paling menakutkan banget guys, di ujung tanduk ya. Aduh nggak ada guys. Jadi ini terpaksa pakai yang ini dulu ya, seal dulu. Oke, jika tidak mendapatkan seal, ya kita pasti kalah guys. Gila banget itu hero nya semua pakai lifesteal loh guys. Gimana nggak kalah sih guys?
Okay. Jadi sayang banget hanya bisa juara 2 guys. Dan oke. Jadi hanya bisa seperti itu ya untuk kali ini guys. Karena memang kita kekurangan hero sama itu gak hoki banget sih tadi yang pertama guys. Dan sampai di sini bisa saya share guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.